Ini buah satu-satunya ya. Talinya dibuka padi, jangan dijatuhin ya, dibawa aja ya, lumayan besar ya. Ini satu-satu buahnya, kita penasaran gimana sih buahnya. Mudah-mudahan buahnya pulen manis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali bersama saya Kahar, petani durian Dusun Gangga. Di sore hari ini saya kedatangan tamu sekaligus sahabat saudara saya, saudara Adi Kita dan Pak Sujana. Di sore hari ini mereka sangat-sangat penasaran dengan rasa buah durian ini ya. Rasa buah durian Bantalmas. Di mana saja berada, kalau kita melihat khas durian ini memang unik ya. Di sisi lain dia ini sangat kuning, atau dengan bahasa keren itu yellow ya, kuning sekali ya. Dan ini dia punya tangke masih fresh. Masya Allah. Ini teknik membuka durian unggulan kita ya. Saja berada, ini akan udah dicoba dibuka oleh Pak Haji ya. Ya, ayo Pak Haji buka ya Pak Haji. Aduh. Op dulu, wow, bentar dulu Pak Haji, bentar dulu. Kayaknya gimana, susah sekali ya. Nah, Pak Haji, ayo Pak Haji, buka aja dah. Kita penasaran. Waduh, kelihatan sekali nih Pak Haji, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Durian. Aduh. Apa namanya nih Pak ini? Bantalmas. Aduh, Masya Allah. Luar biasa ya. Oke, sahabat petani durian di mana saja berada, tadi sudah kita unboxing setelah kita membuka ya Pak Haji ya. Ternyata isinya luar biasa. Yang tadi kita belum tahu gimana sih isinya, ternyata isinya sangat-sangat luar biasa. Ayo Pak Haji, gimana? Gimana dulu? Cicip dulu Pak Haji dulu. Gimana Pak Haji? Yang ini sangat-sangat best. Aduh. Gimana rasanya, dapat Pak Haji? Masya Allah. Luar biasa. Mantap. Ini Pak Sujana. Ayo Pak Sujana. Saya sebenarnya tidak pernah makan durian, tapi tertarik ini sama kuningnya. Masya Allah. Durian Bantalmas ya? Manis. Legit. Durian Bantalmas ini? Iya. Bantalmas ini. Terima kasih Pak Kahar. Masya Allah. Ternyata durian ini sungguh-sungguh luar biasa. Bumben ya. Ini Pak Kang saya. Ya. Karena ini durian unggulan kita ini Pak Haji. Bumben. Ya. Dan saya Bumben juga merasakan ini, ternyata rasanya. Ayo Pak Jana. Ayo. Masya Allah. Ini petani Gangga. Pak Kahardi, luar biasa Pak Kahardi. Ini nyambung sendiri apa gimana ini Pak Kahardi? Ya dulunya ini kita beli bibitnya dan kita topoking ya, kita sambung di pohon yang anu, dan ini kita menunggu ini hampir 4 tahun jalan, hampir 5 tahun. Cukup lama, tapi dengan begitu lamanya kita mendapatkan hasil yang luar biasa, jadinya ini sangat-sangat luar biasa. Ini rasanya kita coba dulu ya. Bulan. Manis, legit ya. Ini jago ya. Kita tidak bisa mengatakan apa ya, saking enak pulennya. Jadi saya hanya bisa mengatakan ini luar biasa. Best. Saya ini seumur hidup ini ya. Cuman tumben sudah ini saya rasain Pak Akang. Ya. Manis. Enaknya legit. Ya. Bisa kita anu sudah ini dengan kata-kata. Kalau tidak bisa rasakan ini, wah rugi ini kayaknya Pak Jana. Rugi betul ini ya, Pak Jana. Gimana Pak Jana? Kan menikmati. Ini yang membedakan ini bijinya beda ya. Ini kecil, ini warna kecoklatan ya bijinya ini ya. Beda sekali ya dari durian yang biasa ya. Jadinya ini salah satu durian unggulan kita. Dari segi biji sudah beda. Baik, terima kasih sahabat petani durian di mana saja berada. Kembali bersama saya Kahar Petani Gangga. Untuk mendukung berkembangnya channel ini, jangan lupa ya like, comment dan subscribe ya. Baik, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Salam petani durian. Bye. Mantap.
Mantap ya, salam petani durian Gangga.